Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Kali ini kita bincang sikit pasal lagu yang sedap tu. Nama lagu tu Autumn Leaves. Autumn Leaves ni bahasa Melayu cakap apa? Daun-daun pada musim musim luruh. Jadi lagu tu kira lagu wajib lah. Siapa yang mula-mula nak belajar jazz apa semua, ini adalah satu item yang memang wajib kita belajar. Dan chord progression dia pun tak susah, lagu dia sedap. So first kali sebelum kita buat apa-apa, mari kita kenalkan dulu chord dia, okay, progression dia. Okay, untuk intro tu standard lah, selalu kita buat, okay, key dia A minor. Okay, kita boleh nampak chord dia A minor 7 eh. Kalau tengok jari saya main, saya main the root minor 7 dengan minor 3rd. So tak perlu, just okay. Lepas tu B minor 7 flat 5 pun tak perlu juga kalau nak tekan semua. So just tu E7. Senang je, eh? Okay, A minor 7, B minor 7 flat 5, E7. So kita boleh pilih lah untuk walk sikit ataupun tak pun okey juga. Okay, kita cuba intro dulu, eh. Itulah lebih kurang terpulang pada you macam mana nak buat. Okay, basically 3 chord saja. A minor 7, B minor 7 flat 5, E7. Itu je cerita dia. Sekali lagi. Chord sahaja. So lepas ni kita akan pergi kepada verse dia pula. So intro dah dapat, baru kita boleh pergi kepada verse pula. Okay, so kita jumpa dalam siri yang akan datang. Kita analyse apa yang dia buat dalam verse pula. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.